Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, hadirat yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada. Islam mengajarkan kedamaian sesuai dengan namanya. Al-Islam adalah memberikan kedamaian. Maka karena itu Rasulullah itu mengajarkan kepada kita supaya kita menyebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Ada di masjid kita memberikan kedamaian, ada di jalan berikan kedamaian, ada di pasar memberikan kedamaian, dimanapun kita berada memberikan kedamaian semata-mata karena kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Islam itu tidak diperbolehkan melakukan bentuk-bentuk ketindakan yang merugikan orang lain atau meneror orang lain atau yang bikin orang itu terganggu. Rasulullah menyatakan al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, muslim yang hakiki, di mana lidahnya tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Di mana tindakan-tindakan tangannya lakukan tidak menyakiti orang lain. Maka karena itu Islam tidak membenarkan apapun kejahatan yang dilakukan. Baik itu untuk umat Islam sendiri, mengganggu dirinya sendiri atau mengganggu umat lain. Kenapa? Ketika seorang Islam itu mengganggu orang lain, umpamanya meledakkan bom dan sebagainya, maka itu merugikan umat Islam sendiri dan merugikan Islam. Kenapa? Ketika melakukan kekerasan seperti pengeboman misalnya, maka itu mencoreng nama Islam. Itu setak langsung berarti dia itu melarang orang lain itu masuk Islam karena dianggap Islam itu bukan agama yang memberikan kedamaian, bukan Islam memberikan ketentraman, justru menyakitkan dan menakutkan. Maka karena itu melakukan peledakan bom di tempat-tempat keramaian yang mengganggu orang lain dalam niatan dan tujuan apapun tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena apa? Karena itu tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, meledakkan bom di gereja atau dia itu melakukan bahwa menimbulkan korban kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah, Islam itu tidak membenarkan. Dalam kondisi perang pun tidak boleh kita melakukan apa pembunuhan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah atau tempat-tempat. Maka karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kedamaian dan menjaga ketentraman. Marilah kita menjaga solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai adab yang tinggi, punya peradaban yang sangat maju. Maka kita saling menjaga satu sama lain, menghindari segala bentuk kekerasan. Dan kita menyerahkan kepada aparat keamanan. Kita yakin beliau-beliau ini mampu menyelesaikan problem ini dan mampu nanti mengungkap siapa pelakunya yang sebenarnya dan siapa yang ada di balik pengeboman ini. Saya yakin aparat kita adalah aparat yang profesional, akan bertindak profesional dan akan menemukan siapa sebenarnya yang melakukan pengeboman di gereja di Surabaya dan juga pengeboman yang terjadi di Sidoarjo. Dan saya yakin seluruh umat Islam ini di Indonesia pada khususnya tidak sepaham melakukan bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Surabaya dan juga di tempat-tempat yang lain. Dan kita sebagai bangsa Indonesia mari menjaga kedamaian dan ketenteraman supaya kita menjadi rakyat yang baik dan benar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.